schedule and then you're done. Halo guys, balik lagi di channel gue, William Gentier. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini coy ya kan, kalian kalau nonton kontennya Andra kemarin guys, kalian pasti tahu kan kalau akunnya si Andra ST ini dijual seharga 40 juta ya guys ya. Oke, sesuai di judul, gue dengan berat hati mau jual akun FF ini ya, yang ada kenangannya dan ada semuanya. Nah, gilanya nih guys, gilanya gue itu tertarik dan gue pengen beli akunnya si Andra guys. Nah, tapi kan gak mungkin kan kalau gue itu belinya sebagai gue langsung gitu. Kalau misalkan gue langsung ngomong ke Andra kayak, "Dra, gue pengen beli akun lu," pasti dia gak bakal mau jualin ke gue gitu guys. Jadi gue bakal nyamar jadi Sultan Arab. Ya gak tahu lah, pokoknya nyamar jadi Sultan. Dan gue itu bakal diem-diem beli akunnya si Andra ya. Jadi gue bakal nyamar cuy, gue bakal nyamar buat bisa beli akunnya si Andra guys. Oke. Kenapa gue sampai rela beli 40 juta? Karena pertama ya guys ya, like-nya itu ada 3 juta like guys. Otomatis kalau gue beli akunnya si Andra, gue langsung bakal jadi top global like Indonesia dunia ya guys ya. Jadi gak bakal, ya pokoknya gue jadi julukan top global like gitu guys ya. Gak perlu gue capek-capek nge-push like gitu guys. Jadi wah mantep banget guys, ini gue udah beli akunnya ya kan, gue udah loginin akunnya juga. Ya kalian jangan sampai kasih tahu si Andra kalau yang beli itu gue, karena kalau Andra tahu, aduh nanti Andra marah cok sama gue cok, jangan kasih tahu ya, please banget guys. Oke, gak usah lama-lama ya kan, kita langsung aja loginin akunnya si Andra guys. Kita lihat mas bareng-bareng ya, apakah akunnya si Andra nih worth it buat dibeli 40 juta guys. Jujur aja ya, 40 juta tuh gue kemarin tuh nabung ya guys ya. Gue tuh nabung dulu, karena kan si Andra itu pengen jualnya itu beberapa minggu sebelum ya. Jadi gue nabung dulu ya kan, gue buka celengan gue ya kan. Dan ternyata ya cukup lah guys ya. Jadi gue langsung aja nih kita login ya guys ya. Nah, kita udah login di app-nya nih coy. Ini kita langsung aja klik mulai nih guys ya. Let's go. Buset, apa ini cok? Oh ini event baru guys. Aduh nanti kita borong ya, nanti kita borong guys. Tar dulu guys. Nah langsung kita cek silang. Akunnya si Andra sudah gua beli ya guys ya. Udah resmi gua beli, tapi kalian please diam-diam jangan kasih tahu si Andra guys. Karena kalau si Andra tahu nih guys, dia bakal marah dan ngambek sama gua nih guys. Tuh guys, diamondnya ada 120.000 cok. Perasaan ya, dulu itu diamondnya si Andra itu dikit guys. Masih banyakkan diamond gua. Tapi sekarang si Andra itu udah sering top up dan diamondnya sekarang ada 120.000 guys. Jadi apa ya guys, ini diamondnya bisa kita pakai buat borong-borong nih guys. Wah gila cok, ini 120.000 nih mantep ya guys ya. Terus kita cek aja langsung like-nya ya guys, yang kita apa, yang kita idam-idamkan nih guys ya. Like-nya ada 3.785.000 guys. Terus ID-nya tuh unik banget ya. Yang gue suka sama akunnya Andra nih, ID-nya tuh unik guys. ID-nya tuh cuman 8 digit, terus kayak 5555.8144 guys. Jadi kayak apa ya, ini tuh akun tuh menang karena uniknya gitu guys ya. Jadi mantep banget guys, makanya gue langsung beli tanpa pakai lama ya guys ya. Tapi jujur aja deh guys, kalau bagian fault-nya guys, kayak fault terus kayak senjata-senjatanya, gue gak tahu guys. Gue tuh cuman di pikiran gue, ya udah akun Andra pasti like-nya banyak, diamondnya banyak, ID-nya bagus gitu. Nah, kita coba cek boya pasnya aja nih. Boya pasnya bolong-bolong aneh. Anjir, boya pasnya bolong-bolong, cok. Astaga, masa seorang Andra boya pasnya bolong-bolong nih gimana guys? Ya nggak tahu. Aduh, ini bolong, ini bolong. Aduh guys, cuman nggak banyak sih bolongnya, cuman kayak beberapa doang ya. Tapi tetap aja guys, ini ada beberapa yang bolong dan bikin nggak estetik ya. Tapi ya udahlah guys. Kalau di akun gua kan ini baginya tuh 4444 ya. Ini tuh kayak, aduh nggak estetik sekali guys. Nah sekarang kita ke bagian KD-nya ya guys ya. Ini KD-nya si Andra berapa ya? Harusnya KD-nya si Andra kan tinggi ya, karena kan dia lumayan jago main EPEP gitu. Kalau dia nggak jago, dia nggak mungkin masuk ke guild gua guys. Guild standby ya. Ini si Andra ini udah masuk ke guild standby gua tuh dari lama banget ya, dari sebelum dia jadi YouTuber mungkin guys. Soalnya apa ya, ini guild tuh udah lama, cuman nggak pernah berkembang karena gua belum naikin nih guild guys. Ya mungkin nanti gua bakal naikin guys ya. Gua bakal open apapun member, tapi gua open membernya di live streaming gua ya guys ya. Ya paling nanti gua open test lah di live streaming gua guys. Kalau
kalau kalian pengen ikut, nanti kalian follow aja TikTok gua, oke? Oke, kita cek aja langsung KD-nya tanpa lama-lama cuy. KD-nya KD-nya 3 cowok, tapi lumayan lah, maksudnya KD-nya 3, ya lumayan sih. Walaupun sedikit minus ya, tapi oke, nggak begitu jelek guys. Karena kan ini masih 3 lah, 3 tuh ibarat kata ya standar lah, masih standar guys. Kecuali 2 atau 1 tuh baru jelek banget ya. Kalau KD gua kan sekitaran 5 ke atas ya, 5 plus-plus bos. Anjas, tapi nggak apa-apa. Kita cek clay squadnya. Clay squadnya KD-nya 3. Terus roll senjata, aduh ini nggak penting sih guys. Senjatanya ya dia nggak mungkin lah nge-push top senjata guys, karena dia nggak begitu nge-push orangnya guys ya. Oke, kita udah cek bagian profilnya guys, sekarang kita ke bagian mana nih cuy? Foul-nya mungkin ya, kita harus cek foul-nya guys, karena foul-nya ini hal yang paling penting, karena kalau kita beli akun harus lihat foul-nya guys. Oke cuy, langsung kita cek foul-nya, nggak pakai lemas. 1, 2, 3, ini pasti bakal kalian berfoul-nya guys. Hah? Anjir, jelek banget foul-nya guys. Astaga cu, foul-nya burik banget cu. Sumpah cu, foul-nya jelek banget anjay. Kayak apa ya guys ya, ini 40 juta buat dapetin akun yang foul-nya di bawah 1.000 guys. Ini gue ketipu apa gimana ini? Astaga guys, coba kita cek aja dulu ya. Tapi dia ada topi season 2. Ini masih gua apa ya? Masih gua poin plus lah. Cuman guys, kita coba cek aja nih dari sini dulu deh. Dari sini dulu deh. Ini ada bandit, oke, okay, bandit. Habis itu udah, gak ada yang spesial lagi guys. Bandit doang udah, bandit, One Punch Man, McLaren ya. Oh, ini season 4 ada. Habis itu udah guys, gak ada lagi, cuk. Oke, okay, kita coba cek ke bagian rambut-rambutnya nih. Rambut-rambutnya, oke, okay, ada rempek, terus ada apa lagi, guys? Ah, sumpah, cuk, ini burik banget, cuk. Astaga guys, apakah gua rugi guys beli akunnya si Andra guys, 40 juta cuy. Tapi gimana guys, gua udah terlanjur beli gitu guys. Apalagi gua belinya itu nyamar ya, jadi seseorang gitu, bukan sebagai gua langsung. Pasti dia gak bakal mau guys ngebalikin duit gua. Cuman ya ini masih bagus sih, ada topi season 2, terus ada rambut Kakashi ya kan, ada rambut ini, topi Elite CS, terus apalagi ya? Udah sih guys, nggak ada lagi sih. Nah ini ada inilah, ini lumayan old lah, ini termasuk old lah guys, ini termasuk old. Ini season 5 ya, gue belum download. Topi jerami nggak ada guys, adanya topi jerami KW ya, yang topi jerami ini cu. Dia nggak ada topi jerami loh guys, harusnya akun YouTuber itu punya topi jerami. Dia nggak punya topi jerami guys. Aduh cu. Jadi apa nih guys yang spesial cu? Aduh, season 2 nya nggak dibintangin lagi guys. Ya paling cuman season 2 nya doang guys yang bisa kita jadikan nilai plus ya. Oke, kita bintangin dulu guys. Nah, terus dia itu kalau nggak salah punya jenggot BNL ya. Coba kita cek guys, ini ada topeng. Kita nggak usah lama-lama ya guys ya, gue pengen cek aja langsung guys. Soalnya mau dilama-lamain apa gitu yang mau dilihat guys. Ya kayak cuman itu-itu doang guys bagian vaultnya cu. Semoga aja nanti senjatanya lengkap ya. Oke, ini sekarang ada jenggot BNL. Mantap ya, jenggot BNL ada sih. Dia kan setnya kayak begini guys, kalau nggak salah ya. Setnya tuh kayak mirip-mirip set gua. Cuman kalau set gua kan pakai jas gitu kan. Nah, kalau Andra tuh kayak begini setnya guys. Oke lah, ya lumayan lah Andra. Lumayan lah, lumayan. Ada jenggot BNL, oke lah. Walaupun part 2 jenggot BNL dia ya. Terus ini ada season 3 guys. Udah sih, kita pakai jenggot BNL aja cu. Dia nggak kayak bintang-bintangin gitu guys, vault-vaultnya guys, kenapa ya? Ya nggak tahu. Terus, apakah dia ada muka Joker, makeup Joker? Sepertinya tidak ada, cu. Bahkan makeup Joker pun nggak ada guys, mask apa? Ini Joker, cu, astaga guys. Gimana ini, cu? Jalan. Oke, kita cek bajunya dulu ya guys ya, bajunya. Sekarang gue cuman pengen, apa ya, satu doang guys. Semoga dia punya season 1 ya. Gak ada dong. Tadi gak ada dong. Tadi di bagian topeng gak ada season 1 gue lihat. Harusnya dia gak ada season 1 ini guys. Apakah benar guys? Kita coba cek aja guys. Apakah benar? Wah iya co, cuman ada season 2 co. Aduh guys. Udahlah guys ya nih. Aduh jangan Angel aja kagak ada guys. Sepatunya cuman sepatu Jordan, sepatu Balenciaga kagak ada. Ini apa foul-foul gak jelas ini co. Emotnya paling cuman apa emot-emot
emot apa nih, emot duduk ada, oke emot duduk, oke boleh lah, boleh lah. Terus ada emot 2 juta nih, parapal, oke. Terus ini lengkap lah ya. Terus berubah-berubah ada 4. Terus tasnya ada tas sayap gak nih? Tas sayap kagak ada cu, adanya tas sayap ini, yang KW. Terus apa lagi? Udah guys, gak ada yang bagus lagi cu, bahkan CN pun gak ada guys. Gimana kita mau ganti nama ini guys? Masa nickname-nya nanti masih Andra ST, kan udah gue beli juga. Yaudah ini gue beli dulu, apa gue CN dulu ya guys ya. Gue CN dulu namanya jadi apa ya guys ya? Namanya jadi siapa ya guys? Namanya jadi siapa guys? Kalau GZ, jangan-jangan Sultan GZ. Sultan GZ nih bos. Aduh udah dipakai cok. Sultan GZ apa ya guys? Udah dipakai cok. Sultan. Tanda seru dah, tanda seru. Nah, kita udah CN jadi Sultan GZ ya. Apa itu Andra ST? Tidak ada Andra ST guys. Sudah menjadi Sultan GZ ya guys ya. Waduh, berarti ini akun sudah resmi punya gua guys. Dan gua menjadi top like Indonesia ya. Top 1, top global like terbanyak di dunia guys. Jadi si Andra perlu mengalahkan like gua nih guys. Aduh, nanti gua bakal sombongin si... jangan kasih tau si Andra cok, jangan kasih tau guys. Lupa gua lagi cok. Akun ini sudah milik Sultan Arab. Sultan Arab, milik Sultan. Nah ya kan. Oke guys, kalian pasti kaget nih, pasti Andra sih kaget nih. Ini siapa Sultan GZ nih kan? Tapi dia gak bakal kepikiran gua, karena gua bilangnya akun ini sudah milik Sultan. Yang penting kalian jangan kasih tahu si Andra guys. Oke, sekarang kita cek ke bagian senjatanya nih cuy. Ini senjata, harusnya sih lengkap ya 2 jutanya guys. Karena kan diamondnya ini banyak, jadi harusnya nih dia itu lengkap guys, gak mungkin gak max gitu senjata 2 jutanya cuy. Jadi langsung kita buka, let's go. Oh bener aja ya, berarti senjatanya ini full 2 juta sih harusnya guys. Gak mungkin lah gak 2 juta cok. Sia-sia 40 juta gua kalau gak 2 juta gitu. Nah ini M4 nya 2 juta, AK nya 2 juta, M14 nya 2 juta, SCAR nya 2 juta, Groja nya 2 juta ya kan, FAMAS 2 juta, XM 2 juta bos, mantap. AN94 nya 2 juta, mantap. AUG nya gak ada AUG 2 juta. Oke, parapal nya 2 juta, terus ada parapal ini juga. Kalau parapal ini, oh, ini sama aja lah. Oke, terus ke bagian ini guys, SKS, Robby. Woodpecker-nya 2 juta cu, gila. Andra ternyata lengkap juga ya senjatanya guys. Berarti akun Andra nih minusnya cuma default doang guys. Gua kira gua tuh rugi gitu ya, ternyata nggak juga sih. Karena senjatanya lengkap 2 juta nih cuy. Nih, UMP 2 juta, MP5 2 juta, VSS, oke, MP40 3 juta ada, MP40 2 juta ada, MP40 emas ada, Thompson 2 juta ada, ya kan, Vector, Macio, Bison ini ada cuy, gue gak punya yang ini cuy, udah keburu hilang eventnya guys. Oke, sekarang kita cek ke bagian shotgunnya guys. Shotgunnya, shotgun 3 juta ada, shotgun 2 juta ada, shotgun guguk ada guys. Lengkap ya, lengkap, bagus. Nah, spasnya, ya kita gak pakai spas ya, kita pakainya SG2 cuy. Nah, ini momen yang ditunggu-tunggu. Skin SG2 nya ada 9 guys. Nah ini ada apa aja nih, kita cek aja nih. Oh ada SG ungu pastinya ya, senjata favorit gua ya, senjata skin SG2 favorit gua, SG ungu. Terus ada SG 2 juta, SG mata elang, SG emerald power, SG ini, SG OPM ada gak nih? Ya elah gak ada SG OPM cu. Cuk sayang sekali kamu Andra. Andra gak punya SG OPM cu. Kenapa dia gak punya guys? Aduh. Oke, kita cek lagi guys. Trogon lengkap. Berarti ini shotgun 2 juta, apa shotgun 2 nya lengkap, cuman gak ada SG OPM doang guys. Terus sniper AWM ya seadanya lah guys ya. Kalau AWM sniper mah gak peduli gue guys. Pistol katananya ada berapa guys, katana dia guys? Katananya ada 15. Ya tapi bagus-bagus lah, lumayan bagus nih guys tuh, bagus-bagus ya. Terus udah sih, skin tinjunya ada 7. Bu, skin tinju 2 juta juga ada cuy.
skin tinju ini lengkap sih, mantap 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 mantap. Berarti gimana guys? Gua beli 40 juta nih guys, ini akun guys. Menurut kalian ini worth it apa enggak guys? 40 juta. Pertama yang itu ya, yang udah gua bilang tadi, like-nya, diamondnya dengan senjatanya ya, walaupun pautnya dikit tapi ada season 2 lumayan lah. Gimana menurut kalian guys? Gimana guys? Coba kalian komen di bawah guys. Ini apalagi yang kita review ya? Apalagi yang kita lihat di akun ini guys? Gua tahu guys. Gimana kalau kita hapus dinamik duonya si Andra guys? Ini kan masih dinamik duo nggak nih sama si Naya guys? Masih dinamik duo nggak sama si Naya guys? Masih cok, masih dinamik duo sama si Naya guys. Bahkan ini masih bertemanan juga ya guys ya. Wow. Wah, gimana kalau kita copot dinamik duonya yang udah partner day selama 110 hari guys? Gimana guys? Kalau kalian setuju, kita hapus dinamik duonya guys. Setuju nggak kalian guys? Gua langsung hapus aja ya. Kalau kalian setuju, kalian komen aja guys ya. Paling di next konten aja cok. Kalau kalian setuju, gua hapus dinamik duonya guys. Biar si Andra marah besar ya. Pasti si Naya kaget ini guys. Lah kok udah copot? Mungkin si Naya nggak tahu sih kalau akun Andra sih dijual ya. Ya paling gitu aja guys konten kali ini. Yang penting kalian, gue minta tolong jangan sampai kasih tahu si Andra kalau akunnya itu gue yang beli ya. Bilang aja yang belinya itu Sultan dari Arab, Sultan Arab yang beli. Bilang aja Sultan Arab yang beli. Jangan bilang kalau yang beli itu gue. Oke, okay? Gue masih pengen ngonten-ngonten nih pakai akunnya si Andra guys. Gue paling ngeprank-ngeprank lah ya, ngeprank-ngeprank global atau pertemanannya si Andra nih guys. Ini pertemanannya kan kebanyakan selebgram-selebgram, kalau nggak youtuber-youtuber ya, seleb-seleb TikToknya. Jadi nanti bakal kita prank sama global, gue prank semua guys. Oke, okay, paling gitu aja guys konten kali ini, gitu aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ini tembusin like-nya 10.000 guys. Kalau like-nya 10.000, gue hapusin dinamik duo sama Naya guys. Oke, okay, tolong guys, hapusin, kita hapusin nanti guys. Let's go guys.